rasa ke kembali dalam channel Jessica channel. Ha, sekarang ini saya nak buat kuah apa ni? Kuah kacang ah untuk sate. Ha, ni. Saya baru pertama kali juga buat ya. Ha, saya minta tolong Isabel lah sebab Isabel pernah buat, jadi saya nak belajar dari dia. Ha, ni dia bahan-bahan dia. Ha, bawang merah, bawang Holland atau bawang bakung, serai. Cili. Ini untuk bahan kisar dia lah. Mula-mula kita masukkan bawang dulu. Wow! Oil's gone way too way. Ini masukkan sini. Ya. Sakit pula pinggang saya ni, berpusing guys. Tak sini. Dia tak hati-hati lah. Aku terkeluar pula. Kita letak separuh dulu lah. Okay. Ni kita letak air sedikit lah. Supaya dia boleh boleh blend. Ni dia. So, kita blend ni dulu. Okay. Okay. Ini tu kita campur lagi. Kita blend sekali lagi. Tuang baliklah dalam pinggan tadi. Sangkut pula. Okay. Ini kita masuk dalam sini balik. Okay, ini dah blend. Okay, yang ini tak apa sebab cili ni nanti pun kita campur juga. Nah, ini cili yang saya dah rendam tadi lah. Ini kita masukkan semua. Okay, ini dia cili tadi. Kita blend juga. Untuk bahan kisar, apa ni, bahan tumis kita dah siap. Ini saya angkat ke macam ni lah. Ini dia kacang saya tengah goreng ya, goreng tanpa minyak. Ini dia goreng tanpa minyak dulu sebelum kita tusuk lah dalam ni. Goreng sampai dia apa ni, kekulingan lah. Kita gaul-gaul dia. Dah siap ya guys. Baru kita Lalu kita tutup dia. Kita masukkan sini. Saya kita tutup dia. Ni kita tutup. Kita tutup.
satu sampai habis ya. Ah. Oke, stay tune. Guys, kita nak buat apa ni, guys? Ah, ni saya terpaksa minta Isabel lah datang tolong saya ni. Nak minta tolong dia. Dia arahkan saya, saya yang buat. Nanti saya tak pandai nanti. Mula-mula kita masukkan minyak. Kuali kita sudah kupanas, kita masukkan minyak. Ayah, dia orang minyak. Okay. Cukup. Lagi minyak dia. Okey, cukup. Pada yang siapa di rumah tu, bolehlah apa ni cuba resepi ni kuah kacang Isabel ya. Sekejap ya, saya nak ambil dulu belakang. Okey, guys, macam bunyi pasar malam pula dekat sini. Ada asap-asap lagi sate dia. Panas. Tu kita masukkan bawang yang dikisar tadi ya. Habis saya. Saya tak tahu pula dia. Memercik. Ada di sana. Panas. Ya. Terima kasih lah Isabel. Kalau ada orang tolong siapa lah tolong saya ni. Kalau kabut saya ni buat kerja. Sebetulnya ini pertama kali saya buat kuah sate. Dari dulu saya nak belajar. Baru sekarang saya ada cikgu yang mengajar saya secara percuma. Tunggu bawang kita kekuningan dan pecah minyak. Dan pecah minyak ya. Ini dia. Okey. Lepas tu nanti Isabel masukkan ni. Masukkan sekali terus ke? Boleh masukkan sekali. Sementara tunggu minyak kita ni pecah. Bahan. Habis saya kepedasan ni dia yang cili yang saya pisar tadi. Masukkan sekali lah. Kalau nak pedas bagi banyak, kalau tak nak pedas kurang sikit. Ikut cita rasa, ikut cita rasa masing-masing lah. Ini habis saya ni kepedasan. Gaul soda ya ibu. Kita tumiskan sampai dia pecah minyak. Okay guys, stay tuned. Pecah minyak, kita masukkan kacang yang dah ditumbuk tadi ya. Kita tumbuk sebab tak nak dia halus. Guys. Pekat ya. Kalau tak nak dia pekat, kita boleh tambah air sedikit. Kalau nak pekat, dia tegaul. Seperti ini saya tambahkan air sedikit lah. Ini terlalu pekat tak lagi juga. Ini dia kita bawa, saya rasa tambah lagi airnya. Wangi dia dah ada. Saya rasa teruja ya guys, sebab dari dulu saya nak cuba resepi ni, tapi sampai sekarang baru ini saya cuba. Walaupun kacang ni tak berapa halus ya. Sebab saya nak cepat tadi. Saya jadi dia tak apa tu, dia tak terlalu halus. Dia so kita masukkan perasa dia. Bisik kenang kayu.
Kalau 50 kita ada bayar dari segi banyak supaya cukup kita boleh. Kita tambah Aji Namoto. Aji Namoto. Gula Melaka. Kalau ada gula apong lagi sedap. Gula apong hanya di Sarawak saja ada. Dekat apa ni, dekat Senanjung. Cuma ada gula Melaka, so kita pakai gula Melaka saja. Habis ya, kita campurkan gula Melaka. Ini tambah semua habislah. Okay guys, sekarang kita tunggu dia masak ya. Ni dah, kita dah siap dah. Rupanya senang juga buat ni buah kacang ni. Saya tak tanya macam mana dia orang buat kuah kacang ya. Rupanya begini. Bawang nak kena banyak. Ada serai dia. Okay, stay tune guys. Okay, ini dah masak dah ya. Ini dia, tengok. Kuah kacang saya. Ini dia. Sedap. Ini terlebih pedas pula ni saya. Kalau siapa nak kurangkan pedas, saya boleh cuba. Ini dia. So, saya nak minta pula campur rasa. Dia tahu macam mana rasa dengar kuah tu. Saya bagi dia merasa. Panas. Saya pun nak merasa juga. Pedas juga sambal ni. Ya. Terlebih cili saya buat. Macam mana ni? Cuba lebih. Saya pegak boleh. Kacau betul lah yang berjalan muka saya. Nah, tak apa dia pada tangan, tak apa. Ni. Okay, kita cuba. Kita cuba. Ini ada kuah dia. Kuah dia sedap tu. Ini sedap bumbu saya tadi tu lah. Terlalu kuah pedas ni. Lagi kita tahan. Kita boleh kurangkan cili ya. Dan lepas tu kacang kena halus sikit. Sikit lagi lah. Ini saya percubaan pertama. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe Jessica channel. Bye-bye.